Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amir Bahari. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang cerita buah nanas. Tahukah anda mengapa buah nanas dipanggil permaisuri buah-buahan di sesetengah negara? Sudah tentu, kerana buah nanas memakai mahkota. Buah nanas menggambarkan ciri-ciri seorang yang berbudi, berbahasa dan bersopan santun. Bagaimana dengan anda? Bilakah anda berbudi, berbahasa dan bersopan santun? Nama saya Amir Bahari dan terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini.